awal bangun awal. Dah, pergi sekolah cepat. Tapi tak apa, sebab saya kan ada awak Doraemon. Ingatkanlah saya tak ikut awak tu. Nah, terima kasih. Saya pergi dulu ya. Ini bukan tip kota yang biasa tu lah. Saya takkan bagi pinjam tip kota kalau awak nak guna ke sekolah. Saya kena buli. Berdiri kat luar. Dah agak dah, mesti saya kena berdiri. Doraemon ni tak boleh diharaplah. Macam mana nak buat supaya walaupun saya terlajak tidur, tapi saya tak lambat ke sekolah ataupun saya tak kena marah. Ini minuman keluarkan huruf suara melalui jeritan. Apalah, Doraemon suka tinggalkan barang. Tapi sekarang ni saya tak perlukannya. Saya dapat idea. Jika bercakap tentang suara, ia berkait dengan bunyi. Dalam sesaat kelajuan bunyi bergerak ialah memang bergerak dengan lajulah. Baik gandingkan dengan suara yang dilantunkan. Kalau terlajak tidur dengan sekali jerit aja dan saya sampai ke sekolah. Tak bolehlah. Ia laju sangat. Saya tak boleh nak naikinya. Apa halnya tu kamu ni jerit kuat-kuat, ha? Ya, Mama. Cuba Mama minum ni. Air apa ni? Air apa tu? Hari ini kan saya terlambat ke sekolah dan kena berdiri. Nobita! Ada berjaya lah! Lajunya! Huruf berterbangan bersama kelajuan bunyi. Saya nak berikan nama Jet Kelajuan Bunyi. Bagusnya! Kalau macam ni sekali mata saja, saya akan sampai ke sekolah. Sampai sini aja ke? Dengan suara Mama saja nampaknya saya tak akan sampai ke sekolah. Kalau saya gabungkan dengan suara saya, mungkin boleh pergi jauh sikit agaknya. Tapi tak ada cara lain ke? Suara saya telah melantun. Suara saya melantun? Oh ya. Kalau dihadap ke dinding, bunyi akan melantun. Saya tangkap bunyi yang melantun tu ulang banyak kali. Jadi saya akan sampai ke sekolah. Huruf susah untuk ditangkap lah. Ya! Ya! Huruf yang lebih menantang lagi. Huruf yang lebih mudah dinaiki. Saya dah sampai. Kolam. Bukan ke Nobita? Woi, Nobita. Awak bermain dengan anak yang menyeronokkan lagi ke? Beri pada kami. Sakitnya. Nasib baiklah. Nam darat dah ni. Saya dah boleh bergerak dengan lebih selesa. Shizuka! Nobita! Apa benda ni? Ini jet kelajuan bunyi.
Sekarang ni ia dalam latihan pergerakan. Oh ya, mari kita ke Gunung Takayama sementara saya sedang berlatih. Huh? Nak pergi ke tempat yang jauh tu sekarang ni? Ya, kita akan sampai dengan sekelip mata. Duduk macam ni dan jangan biarkan suara terlepas. Macam ni? Ya, betul tu. Sedia ya? Wah! 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 Hebatnya! Kan-kan laju betul kan? Sebab ia menggunakan kelajuan bunyi dalam sesaat. Bergerak selaju 340 meter kan? Ya, ya. Terbang dengan huruf wah. Tengok bawah, kita dah sampai ke Gunung Takayama. Wah, cantiknya. Wah! 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 Memang betullah sekelip mata je, kan? Ha, betul kan? Sekelip mata sebutan huruf wah saja, kan? Tengok tu, tengok tu. Cantiknya pemandangan. Ya! Berlanggaran masa sama sendiri. Nabita, tak apa kau buat macam tu? Tak ada apa-apalah. Yahoo! 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 Suzuka, cepat mengelak. Huh? Yahoo! Seronok rasanya, kan? Nabita, kenapa? Bahaya betullah tempat ni. Kita mesti minta pertolongan. Abah janganlah takut. Kita kena ada jejak kelajuan bunyi. Situka, sedia untuk naik. Kita akan berada. Tunggu dulu. Mustahil, ia laju sangat. Saya tak boleh nak naik. Apalagi awak nak buat ni, Nabita. Saya, kalau saya nak naik bunyi yang melantun, saya akan... Tak ada dinding yang akan lantunkan bunyi lah. Macam mana ni? Berita seterusnya, Don lelaki yang sedang mendaki Gunung Takayama telah bertemu dengan huruf Ya dan Ho yang besar yang jatuh dari langit dan mengalami kecederaan. Namun, tidak diketahui dari mana datang... Kejadian yang betul-betul pelik, kan? ...catatan pihak berkenaan dan bahagian leher kedua-dua pendaki berkenaan telah pun terseliuh. Saya dah agak. Minuman keluarkan huruf suara tak ada. Ini pasal kerja Nobita. Saya mesti dapatkannya semula. Nobita! 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 Hai! Alamak, hari dah semakin gelap. Kalau saya tak dapat jumpa dia dengan segera, itu kan? Ini kan Doraemon. Apa semua ni? Tolong saya dari arah sini. Dora. Alamak, suara saya pun dah makin hilang lah. Nabita, awak tak apa-apa? Saya okey, tapi saya tak boleh panggil pertolongan lagi. Nabita! Doraemon! Nasib baik awak datang sama kami. Saya takutlah, Doraemon. Balik nanti, saya akan suruh Mama pergi ceramah dekat awak, ya? Bangga saya. Baik, Cik Kota. Nah, awak tu pula, Nobita. Walaupun awak sendiri yang cari penyakit, tahu pula awak panggil saya untuk minta tolong, kan? Malunya saya.
malam macam ni baru balik, ha? Kamu ada kerja rumah, kan? Tak belajar, lepas tu asyik main aja. Macam manalah maka ujian kamu tu tak teruk? Kamu ni nak kena ni. Hai, banyak betul lah kerja ni, dekat pejabat kan? Tadi. Aduh, letih. Ha? Susah betul kamu tak belajar, kan? Apa salah kamu ni? Saya dah balik. Apa ni? Apa? Kenapa kamu? Kenapa kamu?